nanya sama keempat bintang tamu, tips menjadi kakak beradik yang tetap kompak sampai sekarang ini apa dari Kak Deddy? Silaturahmi terus. Iya, pokoknya berkomunikasi lah. Oke, kalau Karik? Selalu positive thinking, jaga kelakuan. Dan support keluarga. Jaga kelakuan ya. Tuh gimana sih? Gue kayaknya harus jaga deh. Siapa? Gue. Alum ada berat, ya, lu udah berat. Kami walaupun kakak beradik punya privasi masing-masing, itu saling menghormati, saling menjaga. Itu ya, jadi gak riwe ya. Kalau dari tete-tete cantik. Nih, dari tete. Lucu banget tepuk tangan. Sering gak tenang, kali ini gak bisa diem ya. Kalau guru senang begitu, tepuk tangannya. Iya, kalau guru senam, kalau kita kan begini. Iya, kasih sayang, temen curhat, dijamin kerahasiaannya terjaga. Gitu. Tanya gue dong, tanya gue halo, dong. Halo, Teteh. Kalau gue cari gara-gara aja terus. Ada kalau lagi butuh perhatian cari gara-gara ya, cari-cari ya. Pokoknya gue pokoknya cari gara-gara aja terus bikin dia marah, jadi kan gue diperhatiin. Oh. Tapi yang pasti terima kasih Tete ya. Ini om-om makasih banyak. Kakak-kakak pokoknya sukses. Sukses pokoknya buat semuanya, kapan-kapan mampir lagi ke sini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Besok kita ketemu lagi di Brownie Siang ya. Bye.